Meskipun mahir dalam menggunakan peralatan perang, tidak membuatnya Liko Pralasatu Darminto ciut ketika harus diajak membuat jajanan tradisional di acara sepasar bayi. Salah satu warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo. Piawai dalam menggunakan senjata atau alat perang tidak membuat nyali Kopral 1 Darminto ciut ketika diajak warga Desa Jatimulyo untuk membuat tradisional dalam rangka sepasar bayi yang baru lahir. Di rumah Narti, warga Dusun Kramanan Desa Jatimulyo, Kopral 1 Darminto ini bersama dengan warga membuat jajanan khas desa yaitu mendut, iwal-iwal, dan nogosari. Tidak canggung, anggota TNI Kodim ini mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh emak-emak Dusun Kramanan ini. Narti, tuan rumah, mengaku cukup bangga di rumahnya kedatangan anggota TNI dan ternyata justru turut serta membantu memasak jajanan tradisional. Acara sepekenan. Sepekanan putu niku le. Damel jajan bembel, damel jajan nagosari, mendut. Kula nggih takut nggih. Sedih nggih remen. Kula enten Pak TNI nggih purun tenan kersane diparingi radosan sing sae. Diparingi napa mawon kula nggih purun. Nggih le. Kula nggih saking remene saestu. Ya, ini warga yang kami kunjungi ini sedang melaksanakan acara sepasaran atau memperingati 7 harinya kelahirannya anak jabang bayi. Dengan membantu membuat jajanan khas pasar bayi, Koptu Darminto secara tidak langsung ikut melestarikan tradisi leluhur di desa tersebut, juga sekaligus menjalin tali silaturahmi. Dari Bojonegoro, Tim Liputan melaporkan. Buat ini tuh naik tingkat.